Okey, potongan perlu dalam keadaan menyerong ataupun slanted 45 darjah dan oops. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk pruning feeder leaf fig untuk menyebabkan dia tumbuh dahan yang baru ataupun branching. Kalau kita Google ataupun kita lihat di Pinterest, feeder leaf fig yang cantik-cantik kebanyakannya dia ada branching. So kalau branching tu bermula dengan dalam keadaan tiga kaki dan ke atas, dia menampakkan satu karakter yang sangat cantik. Contohnya macam ni, ada dua branching. So nampaklah dia punya karakter feeder leaf fig tu. Ataupun ada sesetengah tu, kita search macam di sini, ada a few branches macam yang ni. So sangat cantik, dan ini yang kita cuba nak dapatkan. So dalam video kali ni, saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita potong bahagian atas tu supaya dia akan tumbuhkan dahan-dahan yang baru. Mudah-mudahan dapatlah bentuk keadaan macam ni. Jadi dalam video kali ni, saya akan tunjukkan daripada awal sehingga habis, termasuklah cara-cara untuk kita gunakan bahagian yang telah kita potong tu, dan kita akan propagate untuk dia nanti tumbuh satu lagi pokok yang baru. So jom, pada anda yang belum subscribe, sila tekan butang merah tersebut dan juga bell button. Jom kita tonton video kali ni. Pokok yang belakangan ni kita akan potong bahagian atasnya. Nanti bila dah branching dah besar, baru kita akan buang daun-daun di bawah. Apa yang kita perlukan ialah gunting ataupun pruning shears sekiranya anda ada. So pertama sekali, bersihkan ia menggunakan alkohol supaya nanti kita tidak bawa sebarang contamination atau jangkitan kuman pada bahagian yang kita potong, sebab obviously kita akan buka bahagian dalamnya, so dia akan expose kepada sebarang bakteria. So bersihkan. Dalam keadaan sekarang, saya rasa ramai di rumah akan ada alkohol waktu-waktu pandemik ni. So bersihkan dan kemudian ia sedia untuk digunakan. Apabila kita nak potong, pilih satu node dan potong di bawah sahaja daripada bahagian node tersebut. Pastikan gunting kita berada dalam keadaan 45 degrees ataupun keadaan menyerong. Akan ada keluar getah, tetapi ini perkara biasa. Pastikan bila dah potong, kita akan cuci semula getah tersebut, dan bahagian yang kita telah potong tadi kita akan gunakan untuk repropagate, yang mana kita akan masukkan ke dalam air dan dapatkan tumbuhan akar yang baru. Kemudian kita boleh tanam dia dalam tanah. So sekarang ni saya sedang bersihkan, dan setelah bersihkan, so kita akan ambil bahagian yang telah dipotong tadi, buang daun-daun yang berada di bawah bahagian sekarang ni yang ada, supaya dia akan bagi ruang untuk penumbuhan akar-akar yang baru. So potong gunakan gunting yang tadi. Jadi bahagian bawah ni akan menjadi tempat untuk tumbuhan akar yang barulah. Bila dah siap, tinggalkanlah beberapa daun lagi. So masukkan ke dalam air dan gantikan air dalam masa 2 hari. Okey, sekarang boleh tinggalkan dia di kawasan yang teduh tetapi ada cahaya matahari. So, kemudian kita pula tengok keadaan perubahan bagi bahagian yang telah dipotong tadi. Kita lihat dalam masa 5 hari dah tumbuh tunas yang baru pada node yang teratas tu. Dan setelah beberapa hari, dia makin membesar. Pembesaran dia agak cepat. Dan setelah hari ke-20, kita boleh lihat daun pun dah keluar daripada kelopaknya. Dan apabila dalam keadaan ni, kita lihat rupa-rupanya ada lagi kelopak yang baru, tunas yang baru, yang berada di bawah bahagian batang pokok ni. Setelah 25 hari, kita boleh lihat daun pun dah keluar sepenuhnya. Cumanya daun kali ni dia banyak sangat edema ataupun sel dia pecah disebabkan cara siraman saya ada berlaku terlalu kerap. Jadi kita boleh lihat keadaan warna-warna merah ni. Cumanya bila nanti dia dah jadi hijau gelap, dia akan kurang nampak bahagian-bahagian tumpuk-tumpuk merah ni.
Okey, setelah 40 hari inilah hasilnya. So sebulan lebih juga untuk dapatkan adanya batang yang tumbuh, dahan yang tumbuh. Dan dahan ni nanti bila dah membesar, kita boleh lihatlah seperti gambar-gambar dalam Pinterest tadi. So okey, mudah-mudahan dia akan membesar dengan baik dan tumbuh daun-daun baru daripadanya. Dan kita akan boleh kemudian bahagian bawah ni kita buang daun-daun dia supaya dia nampak seperti satu tunjang pokok, sorry, tunjang batang, dan di bahagian atas baru ada daun-daunnya. So untuk bahagian yang telah dipotong tadi, hari ketujuh tak nampak lagi akar yang panjang, hanya nampak ada sikit bahagian awal akar. Hari ke-25 akhirnya keluarlah akar, tapi dua sahaja. Tapi cukuplah untuk kita nak transfer ke dalam tanah. Dan lepas tu dia akan dapat nutrien yang cukupnya untuk menyebabkan pembesaran yang lebih baik. So ini apa yang saya buat untuk menanam dia dalam tanah yang baru. Okey, pastikan tanah dimampatkan dan kemudian apabila dah cukup tanah diletakkan, bolehlah anda siram dan tinggalkan. Mudah-mudahan dia tumbuh dengan baik. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sila komen, like dan share. Saya nak juga dengar pendapat daripada anda. Jumpa lagi. Bye.